Seperti yang telah dijelaskan pada tutorial sebelumnya, bahwa pada situasi tertentu Anda menerima bonus barang dari supplier, atau Anda harus mengeluarkan barang tanpa melakukan penjualan dengan memberikan barang tersebut secara cuma-cuma. Nah, untuk melakukan pengaturan mengenai hal tersebut, kita klik pada persediaan. Nah, ini adalah daftar item masuk, di mana Anda mendapat bonus tadi dari supplier, yakni 1 pieces beras sipulan 5 kg. Nah, Anda dapat mengeditnya jika dibutuhkan. Klik pada data, kemudian klik edit. Kemudian Anda dapat melakukan pengeditan. Misalkan kita ubah menjadi 2, kemudian kita enter. Oke, kita simpan. Tutup. Maka jika kita lihat ke master data di daftar item, maka beras sipulan akan menjadi 11. Oke, kita akan mengembalikan ke posisi semula. Daftar item masuk. Kita edit lagi. Kita ubah menjadi 1. Kita simpan. Oke. Tutup. Nah, pada daftar item maka kembali menjadi 10. Jika Anda ingin menghapusnya, maka klik pada persediaan, daftar item masuk, Anda klik, kemudian Anda hapus. Klik yes, maka akan terhapus. Begitu pula pada daftar item keluar. Ini adalah transaksi di mana sebelumnya Anda memberikan 1 pieces beras 15 kg kepada customer sebagai bonus misalnya. Anda dapat mengeditnya juga. Kita klik tutup. Nah, Anda dapat menghapusnya. Anda klik, kemudian Anda hapus. Oke. Klik yes. Maka data akan terhapus. Dalam hal ini saya tidak akan menghapusnya.